Hamin 4 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, masyarakat Rokan Hulu mulai berbelanja baju untuk persiapan Lebaran Idul Fitri. Hamin 4 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah terlihat masyarakat Rokan Hulu mulai berdatangan ke toko baju untuk membeli baju baru persiapan Idul Fitri nantinya. Salah seorang pengunjung toko pakaian, Weni Herlina, mengatakan dirinya ke toko baju untuk berbelanja baju baru untuk keluarga serta persiapan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Ya, baju anak-anak, baju juga bapaknya. Mama, mandikan. Harganya lumayan tinggi. Semuanya ya ada terjangkau. Harganya ada yang standar, ada yang tinggi harganya, ya tergantung mereknya, jadi ya tergantung kualitas. Di Hamin 4 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 terlihat masyarakat Rokan Hulu berburu untuk membeli baju Lebaran. Dari Rokan Hulu, Eka Syahputra dan Muhtar Lutfi melaporkan.